keluar. Ana dingin rasa ora? Panas. Panas hati ya? Iya. Panas dingin, Mbak. Dingin satu kilo. Satu. Iya. Konsul buat dokter, Mbak. Kabar rusak? Satu udah berapa hari? Baru sehari. Baru sehari. Kemarin minggu. Kalau buku pen mana? 100/60. Buka bentar. Pirang minggu Mbak ya? Dua jari bawah pusat, bola temen, ajak langsung, ajak oh. Kering. Anu karena kering. Kering. Ya sebentar mas, sebentar, ajak banyak dibuka. Mbak cantik, duduk situ. Tak kandhani. Saiki anakmu wis pira? 6 tahun. Ini ceritane mau punya adik lagi. Iya. Selama ini kamu pernah minum obat cacing enggak? Enggak. Obat cacing? Pernah kapan? Sudah lama sih, Bu. Oke, ini kan sudah terlanjur lagi hamil ya. Berat badanmu cuma 30? 9. Lah nanti kalau sudah selesai hamil kamu perbaikan gizi ya. Tapi sekarang waktu hamil pun kamu harus perbaikan gizi caranya. Kamu minum sehari berapa gelas? Belum minum sih banyak. Banyaknya berapa wes aku takon. Pakai botol itu. Berapa? Sampai 4 botol lanjut. Botol sing kayong ini apa sing cilik meneh? Cilik meneh mesti nih. Enggak, ini tuh Bu Pokari, tapi botol yang Pokari. Pokari. Pokoknya gini. Nek botol kayak gini berarti 4, ya. Botol kayak 4. Ya. Tapi dibarengi dengan kamu makan sayurnya sehari berapa sendok? Biasanya 3 kali. 3 kali ini pirang sendok? Mangkok. Hah? Enggak pakai sendok, enggak bisa gadi itu. Saya pakai mangkok sih, Bu. Benar. Nah, sekarang ditambahin ya. Mangkoknya itu mangkok ukuran bakso gitu, iya. Ya. Yang dimakan di situ itu sayuran apa kuahnya?
sayuran, bayam, kacang. Bayam, kacang, hmm. Ya. Itu satu mangkok itu sayurannya saja ya, hmm. Tidak ada kuahnya. Sehari berapa mangkok? Tiga. Tiga, oke. Sehari tiga mangkok, benar ya, oke. Lakukan ya. Nasinya? Nasinya emang sedikit, nah, sayurnya lebih banyak. Gini, nasinya sedikit tapi sering ya, contoh gini, jam 7, hmm. Satu centong umpamanya, jam 10 satu centong, ya, jam 12 satu centong, itu seperti itu. Jadi sehari jatahnya itu kamu sampai 5 centong, ya, di buku kan ada. Kemudian telur, telurnya berapa? Paling dua. Dua. Selain telur apalagi proteinnya yang dimakan? Ikan. Tapi jarang sih, jarang. Yang seringnya telur. Sampai berapa telur, berapa butir sehari? Dua. Sekarang tambahin ya. Snacknya saat makan sayur, saat makan nasi, snacknya jangan yang macam-macam. Ikan, telur, ati, tempe, tahu, ya. Untuk meningkatkan kondisi gizimu. Terus nanti kalau sudah itu, snack yang lainnya susu. Ya. Punya susu? Susu punya. Punya. Cuma kalau minum susu habis itu perutnya enggak enak banget. Oh, enggak enak banget. Mm-hmm. Ini dapat berapa minggu? Apanya? Hamilnya. Hamilnya sudah 16+1. 16 minggu, berarti 4 bulan ya. Nah, HB-nya berapa kemarin? HB-nya kemarin 3. 15,1. Ya, berarti kurang minum itu. Mm-mm. Ya. Ya, pokoknya kayak gitu ya, tingkatkan ya. Engko nek wis nganu men peningkatan berat badannya bagus ya. Oke. Okay. Semangat ya sayang ya. Makasih ya, Bu. Ya. Dapat berapa minggu, Mbak? Kemarin 14, sekarang boleh 18. 100 per 60 loh. Kurang minum kok, Mbak? Apa kurang tidur? Kayaknya kurang tidur. Punya anak kecil dulu ya? Oh, masa? Iya, kan ini anak kedua. Lala. Anak pertamanya usia berapa? Anak pertamanya baru 2 tahun, mau 2 tahun 3 bulan. Oh, wow. Dikasihnya cepat. Berceritalah kepadaku bagaimana riwayatnya. Orang main KB. Emang dari awal enggak ikut KB sih. Hmm. Emang sengaja pengen. Ya mumpung masih muda gitu, Bu. Oh, mengejar waktu. Iya, mengejar waktu. Berlari mengejar waktu. Obatnya masih di rumah? Habis, Bu. Tapi tidak mual ya? Udah enggak. Ya? Ya. 3 jari di bawah pusar. 3 jari di bawah pusar. Enggak boleh di. Oh, ini toh anaknya. Iya. Pusar tambah urung di jantungnya, janinnya urung di nganu. Apa sayang? Bentar ya. Nanti ya. Semua suami tapi di luar. Jajan, ya. Iki itu baca jajan. Hei, ya. Yeah.
Cewek jajan ya. Mbak jajan. Cekal lah duitnya. Duitnya cekal di sini. Mbak Titi nomornya berapa? 29. Oh iya, 29. Mengejar Pak. Tunggu ya. Iya. Ya, tunggu jajan ya. Mbak. RT berapa? Jajan. RT 14, RW 6. Kalau kamu sudah berdiri, ibu akan bertambah banyak makan. Jatahnya kan dua piring untuk satu kali makan. Makannya kemarin ya bu, nggak boleh langsung makan. Iki wis krungu tapi sing dilit ya. Wis ya, cukup. Wis ya anake. Astagfirullah. Kita aja nangis deh.